Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini sahabat, saya seperti biasa bareng Wadupong dari Bandung guys. Alah si ganteng kalem. Sekarang saya mau jemput TKW yang mau kerja jam-jaman sahabat. Dan di belakang saya juga itu sudah ada satu TKW yang mau kerja guys. Jadi madamnya itu sekarang minta 2 TKW untuk kerja jam-jaman seperti biasa guys, yang harganya 30 real ya. Dari madam ini 30 real, kalau biasanya 25 real. Dan TKW yang di belakang saya ini sahabat itu asli dari Kerawang. Aduh, Kerawang Jawa Barat berarti masuknya ya. Kerawang Sunda guys. Ini tuh sahabat, perjalanan di sore hari, dan di depan sana itu Kubri Sitin Araya dan menuju ke rumah saya ya. Kalau ke sana itu kalau ke kiri, dan ini mungkin beloknya ke kanan ya, menuju daerah Rabuah, jemput TKW yang satunya sahabat. Dan bisa sahabat-sahabat lihat ya, di Arab Saudi itu seperti ini tuh, pas lampu merah pas belokan juga macetnya lumayan panjang sahabat. Buat yang baru hadir sahabat, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di subscribe, like, dan juga komen. Jika ini bisa bermanfaat, silahkan di share di Facebook, Instagram, ataupun juga WhatsApp ya. Nah, sekarang kita mau menuju wilayah Rabuah guys. Mau jemput salah satu TKW lagi yang mau kerja jam-jaman menuju wilayah Musyrifah ya, karena madamnya di wilayah Musyrifah yang ngebutuhin kerja jam-jaman. Nanti kalau udah sampai ke depan sahabat, ataupun juga udah dekat ke rumahnya TKW yang satunya, kita lanjut ya. Nah sahabat, kita udah nyampe rumahnya dan kita sedang menunggu TKW yang satunya. Ini nih sahabat, dan kita sedang ada di TKW ataupun juga rumah syarikahnya ya. Kita tunggu sampai TKW tersebut keluar guys, karena saya juga belum tahu ini siapa, kenal apa enggaknya ya. Ini cuaca sore guys, udah mau maghrib ya, setengah tujuh sahabat. Cuaca di Arab Saudi itu masih terang seperti ini ya, jam setengah tujuh itu. Itu TKW yang mau kerjanya guys sudah keluar. Nanti kalau bisa ditanya, kita tanya di dalam. Nah sahabat, sekarang kita udah mulai jalan dan TKW yang mau kerjanya juga telepon ke Telia nya tarang nomor di belakang sahabat. Nomor Telia ini mau kerja jam-jaman seharga 30 real guys. Ini madam pribadi, bukan madam yang dikasih sama syarikat. Ini kita mau keluar guys dari rumah TKW yang barusan udah dijemput. Tahu asli dari mana? Sukabumi. Dari Sukabumi atau Sunda merenya? Iya. Ah, masya Allah tuh sahabat. Ternyata ini orang Sunda asli dari Sukabumi. Banyak juga subscriber yang dari Sukabumi. Salam aja nih buat sahabat saya guys, yang ada di kota Jeddah, Arab Saudi. Sekarang kita lanjut menuju rumah madam sahabat. Perjalanan maghrib jam setengah enam lebih. Sahabat, macetnya di Arab Saudi itu seperti ini ya, kalau di lampu merah lumayan panjang. Dan ini kita mau putar arah guys, pas di bawah Kubri. Soalnya ini masih dekat ke rumah saya, rumah saya bisa lewat sini guys, langsung kanan ataupun juga pas raya di sana di depan. Sahabat, pas mau maghrib itu seperti ini di jalan ini, tidak bisa kencang guys, macet. Dan ini TKW yang mau kerja jam-jaman di madam guys, ini lamanya itu
itu katanya sekitar 4 jaman ya. Kalau 4 jam mungkin sekitar 120 real ya, kalau di uang Indoin mungkin sekitar 500 ribuan kurang ya. Itu dalam waktu 4 jam ya kerja TKW di Arab Saudi yang kerja jam-jaman. Insya Allah lumayan apa perjalanannya, masih macet lama. Dan ini kita masih ada di wilayah Bawadit sahabat. Macet sahabat, macet, tidak bisa cepet ini tuh. Aduh, semuanya lambat guys. Ini mungkin kalau baru lewat maghrib nih nyampe ke rumah madamnya juga. Nah sahabat, kalau perjalanan macet seperti ini, yang jangka waktunya sekitar 5 menit bisa jadi 10 menit karena lambat-lambatnya guys perjalanan. Dan di sebelah kiri saya itu, di sana tuh guys ada Pasar Mahmud Syahid ya, yang banyak banget dikunjungi sama para TKW dan TKI yang ada di Kota Jeddah Arab Saudi sana. Dan di sana juga sempat saya upload ya, ketika saya review toko HP-nya sahabat saya guys, Bang Sulai. Untuk sahabat di jalur cepat pun juga ini macet seperti ini sahabat. Biasanya di sini itu pada tarik-tarik ya bawa mobil. Ini di kilometer 80 macet. Kalau macet seperti ini sahabat, kayak biasa masuk ke gang-gang, gak bisa cepat, lama banget. Makanya buat para TKI yang ada di Arab Saudi tetap harus berhati-hati ya untuk mobilnya ataupun juga driver. Sudah juga mungkin asal jam tadi itu sahabat saya udah ditelepon sama madam di sana. Ada asal ada mana lahan ya madam, di bus bed perjalanannya sebenarnya itu sahabat. Wahid Bawadi, Wahid ada macet dari kiri kanan ini situ. Bukan cuma jalur yang saya jalani aja, di sebelah kirinya juga pun sama guys, lagi macet. Siang gitu. Sekarang Arab Saudi sahabat, setelah adanya penggusuran ya di wilayah-wilayah Arab Saudi, sampai sekarang banyak banget guys rumah-rumah yang digusur di Arab Saudi. Makanya orang-orangnya pun ada banyak yang pindah ke sini, semua kebutuhan mungkin dari yang tadinya pada banyak yang kosong di sini sekarang jadi penuh guys. Pindahan dari yang terkena gusuran dan penggusuran balik isu aing nang betan ya kawan. Oi. Oh, gitu. Udah selesai gitu. Hari ini acara keluarga. Nah, barusan lewat atas dan habis muter guys, sekarang kita turun ke bawah. Bisa teman-teman lihat ini di jalur gedenya pun juga sama guys kayak tadi di jalur atas ya, agak macet juga tuh di sini. Nah sahabat, ini perjalanannya kurang lebih 6 menit lagi tuh kalau di lokasi. Lumayan kalau 6 menit pakai mobil, lumayan agak jauh juga sih. Dan ini udah jam 7 guys sahabat, ini perjalanan tinggal 2 menit lagi ya, mungkin 1 menit lebih. Itu para TKW nya tuh kecapean guys di perjalanan juga, jadi seperti ini ya kayaknya TKW di kota Arab Saudi Jeddah itu tidak seenak yang dibayangkan orang-orang Indonesia ya, atau di luar perjuangan TKW itu cukup berat di Arab Saudi. Jadi uang terus.
Asim guys ya, Asim. Mungkin sekarang tinggal nunggu si Wadukongnya manggil Madan dulu sahabat. Sabar, pengen cepat kerja sahabat. Aduh. Nah sahabat, ini TKW-nya tuh udah masuk ke dalam, mau kerja ke rumahnya Madam sahabat. Nah, TKW-nya udah masuk dan ini udah adzan maghrib, pas maghrib ini ya kesini tuh jam 7 lebih 10 menit. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir dan saya ucapin terima kasih juga ke Wadupong. Iya sama-sama. Segitu aja sahabat video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita mau pulang guys. Terbalik dulu. Di sana tidak ada jalan untuk masuk atau keluar menuju jalan raya. Ini rumah Madam yang barusan yang katanya ada nama di sana tuh. Pas gafurannya itu ada nama Masya Allah. Oke segitu aja bye bye sahabat.